Jumlah pemasukan yang didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan September 2022 yakni sebesar 260,31 juta US dollar. Untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Agustus 2022 surplus sebesar 2.257,78 juta US dollar. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan September 2022 yakni sebesar 260,31 juta US dollar. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai September 2022 dengan tahun sebelumnya lebih tinggi yakni sebesar 2.257,78 juta US dollar dibandingkan Januari sampai Agustus 2021 sebesar 1.821,69 juta US dollar. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor di bulan September 2022 didapat dari nilai perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan September 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi lemak dan nabati. Sedangkan nilai impor dengan perkembangan impor tiga komoditi utama pada bulan September 2022, yaitu komoditi bahan bakar mineral, kelompok komoditi garam, belerang, kapur, dan kelompok komoditi mesin-mesin atau pesawat mekanik. Iqbal, JEK TV, melaporkan.